Podcast kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Zelensky akan temui Biden di Amerika Serikat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington DC pada Selasa 12 Desember. Pertemuan tersebut akan membahas kelanjutan bantuan dana dari Amerika Serikat untuk perang Ukraina melawan Rusia. Dikutip dari kantor berita AFP pada Minggu, Zelensky juga dijadwalkan bertemu Ketua DPR Amerika Serikat yang baru dari Partai Republik. Pemimpin Partai Republik, Mitch McConnell, turut mengundang Zelensky dalam pertemuan dengan semua senator pada Selasa pagi. Seminggu sebelumnya, beberapa anggota Partai Republik keluar dari pertemuan rahasia dengan Ukraina. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan Biden dan Zelensky akan membahas kebutuhan mendesak Ukraina dan pentingnya dukungan berkelanjutan Amerika Serikat saat perang. Adapun kantor kepresidenan Ukraina menyebutkan pertemuan ini akan fokus pada isu-isu utama seperti proyek produksi senjata dan sistem pertahanan udara serta koordinasi upaya antar negara di tahun-tahun berikutnya. Demikian berita terkini terkait Zelensky akan temui Biden di Amerika Serikat. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.